Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kembang Lambe. Dalam rangka peringatan hari lahir Fathayat Nahdlatul Ulama yang ke-70 tahun, sekaligus peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020, dirayakan oleh segenap pengurus Fathayat NU Kabupaten Kediri. Dengan penerapan protokol kesehatan, peringatan Harlah dan Hari Santri Nasional ini diisi dengan rangkaian acara yang ditutup dengan kirab sepeda motor inventaris pengurus cabang Fathayat NU Kabupaten Kediri, hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bertempat di kantor DPC PKB, Jalan Pamenang nomor 67, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pada Minggu pagi 18 Oktober 2020, perayaan hari lahir Fathayat Nahdlatul Ulama ke-70 tahun, sekaligus peringatan Hari Santri Nasional digelar. Sejumlah kader dan pengurus Nahdlatul Ulama yang datang menerapkan protokol kesehatan ketat, mengingat acara berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Perayaan hari lahir tahun ini dikemas sederhana dan penuh kekeluargaan untuk meningkatkan semangat dan soliditas Fathayat Nahdlatul Ulama. Hadir dalam acara ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fathayat NU, Anggia Irmarini, Ketua Pengurus Cabang Fathayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Maria Ulfa, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PKB, Haji Husainuddin, Pimpinan Wilayah Fathayat NU Provinsi Jawa Timur, Ketua DPC PKB Kabupaten Kediri, Pengurus Cabang NU Kabupaten Kediri, serta para kader Fathayat NU Kabupaten Kediri. Dalam harlah yang sekaligus memperingati Hari Santri tahun 2020 yang bertema Santri Sehat Indonesia Kuat, Ketua Pengurus Cabang Fathayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Maria Ulfa, dalam sambutannya menyampaikan, meskipun harlah Fathayat NU sempat mundur akibat pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi makna harlah itu sendiri. Dan Fathayat NU sebagai suatu organisasi kemasyarakatan, kontribusi harus diberikan agar bermanfaat bagi masyarakat. Kita dapat melaksanakan beberapa kegiatan jadi satu karena pandemi ini sehingga harlah Fathayatnya mundur, tapi tetap barokah karena berbarengan dengan Hari Santri, ada Hari Santri dan juga ini nanti sekaligus pemberian sepeda motor operasional untuk PAC Fathayat NU Kabupaten Kediri. Agenda harlah, perayaan harlah hari ini mungkin sedikit beda dengan sebelum-sebelumnya. Semoga
karena juga masa pandemi ya, karena masa pandemi dari kita pelantikan 31 Januari 2020 hingga hari ini kita baru dapat melaksanakan Harlah Fatayat NU yang ke-70. Semoga harapan saya di periode saya ini, di periode kita ini, kita dapat membawa kemajuan yang lebih baik, kemajuan yang lebih besar, baik untuk lembaga maupun untuk kader-kader Fatayat NU di Kabupaten Kediri. Hari ini alhamdulillah Fatayat NU ada yang jadi ketua RT, Bu Ketua. Sahabat Binti Khalifah itu sekarang ketua RT. Ada yang jadi Bukades. Ke depan kami berharap kader-kader Fatayat banyak yang jadi kepala desa, jadi anggota dewan, jadi kepala sekolah, jadi punyai-punyai, jadi kepala, jadi guru-guru teladan atau apapun profesinya, jadi pengusaha yang sukses. Kami berharap kader-kader Fatayat ke depan banyak yang sukses. Dan hari ini di ulang tahun yang ke-70, alhamdulillah PAC-nya dapat kado sepeda motor semua. Mohon didoakan juga semoga tahun depan PC-nya bisa beli tanah buat kantor. Amin. Siti Maulida, pimpinan wilayah Fatayat NU Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Koordinator menyampaikan, para kader Fatayat NU Kabupaten Kediri harus tetap solid, tangguh, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan masa pandemi dan juga pastinya di acara Harlah Fatayat NU yang ke-70. Kalau Mbak Dewi tadi bilang mundur, dan alhamdulillah mundurnya ini menjadi barokah ya. Semuanya dapat kado. Apa kadonya? Sepeda gitu ya. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi sesuatu yang bermanfaat kedepannya untuk sahabat-sahabat sekalian dalam mengurip-uripi organisasi. Dan satu kata buat kami, mudah-mudahan Fatayat Kabupaten Kediri tetap hebat, begitu ya. Semalam sudah kita godok bersama, tetap tangguh dan semakin jaya pastinya, dan mudah-mudahan barokah dan menjadi rahmat bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan juga pastinya buat masyarakat Kediri. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU yang sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI, Anggia Irmarini, juga memberikan nama untuk tim paduan suara pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Kediri untuk diresmikan. Inti dari acara hari ini adalah kita mensyukuri ya, tidak hanya tumpeng, tidak hanya dapat hadiah, dapat door prize-nya banyak sekali, tetapi juga kita punya semangat yang harus lebih tinggi lagi, disolidkan lagi, dicarikan seperti apa supaya apa yang kita lakukan benar-benar bisa impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Saya yakin sahabat-sahabat Fatayat lebih mampu untuk menemukan hal-hal yang lebih positif lagi. Tadi saya di WA sama Mbak Dewi untuk melonsingkan nama dari para paduan suara yang luar biasa ini. Terus terang saya mempunyai terinspirasi ketika nyanyi lagunya himne Fatayat NU tadi itu. Gimana kalau namanya itu Fatiah? Fatiah nada. Jadi bagaimana kalau namanya Fatiah? Jadi itu dari Fatah. Padahal sebenarnya nama ini udah saya siapkan untuk cucu saya.
Saya udah nyiapkan nanti kalau saya punya cucu perempuan mau saya namakan Fatiyah. Tapi masih lama, jadi gak apa-apa dipakai buat grup. Mohon untuk tetap didoakan semua perjalanan, terutama Fatayat NU dan semua Bandung NU PKB yang selama ini selalu mendukung aspirasi dari Nahdlatul Ulama untuk bisa lebih manfaat, lebih bisa menyenggekkan. Ini Mas Udin ini berhasil nyenggek, coba motor aja disenggek sampai jatuhnya 26 motor ya. Coba nyenggeknya pakai apa itu coba. Terima kasih teman-teman semuanya atas semua dukungan. Gus Farouk matur nuwun semuanya untuk teman dukungan terhadap teman-teman Fatayat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat dan bisa menjalankan tugas kita masing-masing secara maksimal. Pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun menambah lengkapnya perayaan Harlah Fatayat NU yang ke-70 tahun. Dengan bertambahnya usia, Fatayat NU memiliki harapan besar untuk kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Kediri. Fatayat NU Kabupaten Kediri memiliki potensi luar biasa, sehingga Fatayat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, ini luar biasa. Gerakan mereka luar biasa, mereka sampai punya ke anak ranting, lalu setiap hari punya kontribusi-kontribusi yang sangat konkret untuk masyarakat. Dan terus-menerus, nggak kemudian jeda begitu. Menarik sekali kalau saya, dan potensi untuk bisa, kalau dalam konteks pemberdayaan adalah potensi yang luar biasa untuk menjadi, mitra strategis bagi negara untuk meraih atau meng-outreach sampai ke grassroots. Sama-sama Fatayat, selamat berulang tahun yang ke-70. Tahun yang ke-70 itu tahun yang luar biasa. Sudah matang, sudah banyak pengalaman, dan di situ sahabat-sahabat diminta untuk menunjukkan kerja-kerja yang terbaik untuk masyarakat sama-sama. Peringatan Harlah Fatayat NU ke-70 dan Hari Santri Nasional tahun 2020 merupakan kado istimewa bagi Fatayat NU Kabupaten Kediri dengan mendapat hadiah 26 unit sepeda motor dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Haji Husainuddin, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, bahwa bantuan sebanyak 26 unit sepeda motor merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat. Bantuan ini merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terrealisasi untuk PAC Fatayat NU Kabupaten Kediri. Ini adalah hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang kita usulkan kepada pemerintah provinsi, dan alhamdulillah pada bulan ini sudah cair dan bisa langsung kita serahkan kepada PAC-PAC Fatayat Kabupaten Tolongagung Kediri. Ada berapa Pak yang diberikan? Usulannya ada 29 tadinya, 26 untuk PAC, yang 3 untuk operasional kantor PC. Ternyata anggarannya tidak cukup sehingga hanya mampu untuk pengadaan 26 unit saja. Tujuannya Pak untuk penguatan apa? Kami memberikan bantuan ini dalam rangka mensupport kegiatan Fatayat NU Kabupaten Kediri agar semakin mengukuhkan dalam rangka melakukan kegiatan sosial melayani masyarakat.
Bantuan sepeda motor ini diberikan ke masing-masing fatayat kecamatan di Kabupaten Kediri. Dengan pemberian sepeda motor ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan fatayat NU Kabupaten Kediri dalam mobilitas pelayanan masyarakat. Dan acara Harlah Fatayat NU ke-70 sekaligus peringatan Hari Santri Nasional oleh Fatayat NU Kabupaten Kediri ditutup dengan pemberangkatan kirab motor hibah kader Fatayat NU oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU. Dilakukan pakai motor sendiri-sendiri, Bu? Iya, sejauh ini operasional motornya sendiri, bensin sendiri, semua kita swadaya sendiri. Alhamdulillah ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami, semoga bermanfaat untuk di organisasi ke Fatayat dan itu kami. Terima kasih. Dari Kediri, Tim Liputan CTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun Facebook kami di A1 Spasi CTV Kediri, akun Instagram kami di @CTV Kediri, serta channel YouTube kami di CTV Spasi Biru Spasi Kediri. Dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmatraman.com. Saya Mevani Ayu, mewakili segenap kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.